Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat inputan ya, inputan dari imunisasi atau vaksinasi Desember Sansa. Kebetulan kalau dilihat dari tabel, memang sudah ada sih master imunisasi sama riwayat imunisasi ya. Kalau saya lihat, itu inputannya tuh ada di menu sini. Di menu data rekam medis asesmen awal keperawatan bayi dan anak. Nah, di sini di riwayat imunisasi. Ya. Riwayat imunisasi, misalkan ini imunisasinya BCG. BCG-nya ini ke berapa nih? Misalnya ke 1. Simpan. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi memang nanti di sini setengah centang sih ya. Coba centang nggak, coba dong kalau ini tambah lagi, coba BCG lagi, misalkan yang kedua. Oke, secara ngitungnya seperti itu. Berarti nanti kita coba memasukkan ini ya, memasukkan POM ini ke POM yang mudah kita input. Di manakah? Nah, biar nggak buka-buka ini gitu ya. Rencananya saya mau masukin ke sini aja. Ya, misalkan saya masukin di sini nih. Di sini inputan vaksinasi. Jadi nanti POM-nya mirip seperti tadi. Ya, ini bayi dan apa tadi? Oh, sorry, salah, bukan yang ini. Ini ya, berarti pomnya kita buat seperti ini. Pada saat input ini, oh dia langsung ini apa sih namanya itu DLG dialog nih, kalau seperti ini kita ngambil ininya kita ambil juga nih, kita masukin ke situ. Oke ya, seperti itu alurnya, alur programmingnya. Dia memanfaatkan yang sudah ada, nanti tinggal centang-centang lewat imunisasinya kelihatan. Oke, ini baru part 1, nanti saya coba ke part berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.